kan harus cari informasi yang terakhir di Indonesia itu ada pada pada bank dia ya. Gracias.
bisa masuk ke wilayah rumah sakit ini, masuk di wilayah administrasinya. Bisa ya, ya, karena ini kan informasi yang tidak semua orang juga biasanya, walaupun kita pakai surat kita, tapi tanpa ada orang di dalam juga agak susah kita dapat informasi ini ya. Ya. Setelah dapat unit kos, bisa kita susah, oh ternyata untuk pelayanan dirawat inap tarif kelas 1 ini ternyata terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ya, itu sasaran ya, targetnya ya. Targetnya. Cuma ini karena Jojo yang memasukkannya tadi, bagusnya kalau ini, tapi ini kan hanya rumah sakitnya, mungkin operasi di situ tidak ada ya. Jadi pelayanan ada tindakan operasi. Kalau tipe B dengan A itu bisa jadi. Sangat kompleks dia punya anu jenis pelayanan dia. Jenis pelayanan yang dia harus kuasai di situ. Jenis pelayanan apa? Ya itu dulu pertanyaannya di sana. Ya. Kalau pernah adakan tindakan operasi itu, anu ya. Tapi kalau memang tidak ada, ya kan itu. Kalau inap saja dengan pelayanan gigi, apa gigi ya? Ya. Nah, kalau masuk ke laboratorium lebih rumit lagi. Macam-macam pemeriksaan. Nah, kan kalau operasi jelas ada laboratorium. Ya. Nah, itu yang saya tanya tadi, apakah ada operasi? Kalau ya, tidak ada, tidak apa-apa beli sendiri. Karena operasi kan ronsen, ya. Laboratorium banyak elemennya itu ya, kalau operasi. Kemudian di bagian dari penelitian, saya sepakat ya, nampak istilah mungkin ada salah apa dengan kualitas pelayanan, bahkan dengan nyatakan kualitas tidak efektif. Jadi kita tidak bisa dapat gambaran ya, kualitas efektif. Jadi itu pemahamannya dia. Kualitas efektif karena Google mengutarakan angka. Kualitas kan ada informasi apa? Kalau kualitatif itu kan tidak ada. Rupiah-rupiah itu kan angka-angka itu. Ada yang kalau kualitatif, ada wawancarai, interview atau. Memang paling atas kalau S1, misalnya rumah sakit besar, khusus di bagian operasi saja, pelayanan ya. Operasi paling bagus. Kalau rumah kan, sakit besar, nah, kalau rumah besar, apalagi S1 ini kan lebih bagus lagi, karena dia lebih terspesifik meneliti. Tapi dan kan, kalau kau paham di situ, kau dibutuhkan terus itu. Sangat bagus sih, makanya saya pernah anu di masih Pak Ripa.